Emang paling pas sih kalau makanan berkuah dimakannya dengan ketipat. Oke, mari kita bikin ayam kuah suwir dan juga kare nih guys. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu kare yang sudah dibersih. Untuk bumbunya sih cabai terasi garam, bawang putih, kemiri kunyit kencur, merica ketumbar, daun serai, penyedap, dan juga gula pasir. Diulek-ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Nah, setelah itu bumbu tadi kita cemplungin masuk dalam penggorengan. Digoreng-goreng, reng-reng-reng, sampai bumbunya bikin bersin-bersin. Air santan juga kita tambahin secukupnya. Seasoning pakai garam dan juga gula pasir. Tinggal diaduk-aduk. Setelah itu baru deh kita cemplung-cemplungin kare masuk dalam penggorengan. Sambil menunggu mateng, ini tadi aku sudah siapkan daging dada yang sudah digoreng. Tinggal kita geprek-geprek, kemudian disuwir-suwir deh. Untuk ukuran suwirannya disesuaikan saja dengan selera. Nah, setelah itu daging-daging tadi tinggal kita cemplung-cemplungin masuk dalam penggorengan. Tinggal diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Jangan lupa tambahin juga daun jeruk dan juga bawang goreng biar makin mantap. Oke, ini dia penampakannya. Kalau sudah begini sih, tinggal kita biarkan berapa saat biar bumbunya benar-benar meresap. Jangan lupa ya, dicicip-icip dulu sebelum disajikan. Kalau sudah pas, tinggal kita sajikan deh. Nah, untuk penyajiannya sih di sini aku pakainya ketipat, tapi kalau mau pakai nasi juga boleh. Pokoknya diatur saja sesuai selera. Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini teman-teman. Ayam kuah suwir beserta kare. Gimana? Mantap gak tuh? Nah, sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, ini dia masakan kita sudah jadi. Nah, sekarang waktunya buat kita coba nih. Ya, deh langsung saja kita coba. Oke, mari kita coba. Wih, mantap nih teman-teman. Nah, kita bakalan coba dulu nih karenya nih teman-teman. Woi, saya kasih kuahnya dikit ya teman-teman. Jangan lupa nih kuahnya ya teman-teman. Woi, coba nih. Aduh, aduh, jatuh. Wih, wih, wih. Mantap. Hmm.